baru-baru ini digelar sebuah acara yang bertajuk The New Era of Crystal Clear Beauty oleh sebuah brand kenamaan. Dalam acara itu, desainer Sebastian Gunawan menampilkan fashion show untuk karya terbarunya dan berikut adalah informasi selengkapnya. Kecantikan merupakan satu bagian yang tak bisa terlepaskan dari seorang wanita. Karena itulah, sebuah brand kecantikan kenamaan di Jakarta yaitu SK2 yang sudah 10 tahun hadir di Indonesia menggelar sebuah acara bertemakan The New Era of Crystal Clear Beauty. Dalam rangkaian acara ini, SK2 juga mengumumkan Dominic Diose sebagai brand ambassador sekaligus The New Family of SK2. Acara ini juga dihadiri oleh Susan Bachtiar sebagai brand ambassador SK2 yang sudah 10 tahun menyandang gelar tersebut. Yang saya sangat senang adalah sekarang masyarakat juga bisa tahu di usia Domi yang 25, sebenarnya itu adalah usia yang tepat bagi wanita Indonesia untuk menggunakan rangkaian SK2. Dan Dominic pun menyampaikan rasa bahagianya sebagai brand ambassador yang baru saja diresmikan. Ditunjuk sebagai brand ambassador dari SK2 ini udah pasti bangga. Bangga dan senang sekali, bahagia untuk tahun ini didaulat sebagai salah satu keluarganya untuk SK2. Dan kita tahu sendiri kalau SK2 ini pionir dalam skincare. Sebetulnya aku ingin menginspirasi anak-anak muda juga. Sedini mungkin kita betul-betul bisa merawat diri kita. Ayo kita sama-sama mulai memperhatikan wajah sendiri, memperhatikan badan sendiri, memperhatikan kulit juga, kesehatan juga. Dari dulu pun sebetulnya aku sudah mengagumi brand ini, sudah mengagumi SK2 sendiri. Dari mulai piteranya, fashion treatment essence-nya itu yang betul-betul booming di semua orang, sampai Cate Blanchett aja benar-benar pakai, dan Mbak Susan Bachtiar sendiri juga sampai 10 tahun. Tepat dalam perayaannya yang ke-10 tahun di Indonesia, SK2 juga mengeluarkan 3 produk terbaru sekaligus. Karena buat SK2 inovasi itu penting, dan our consumer is our boss. Dimana kita melihat bahwa konsumen kita ini sekarang yang muda-muda juga banyak. Kenapa? Karena memang perubahan gaya hidup. Dalam rangkaian acara ulang tahun SK2 kali ini, sebuah acara fashion show juga turut meramaikan acara tersebut dan Sebastian Gunawan, salah satu desainer terbaik di negeri ini, menampilkan karya-karya terbaiknya. Konsep fashion show baju malam ini itu memang terinspirasi dari Crystal Clear Beauty sendiri. Ya, jadi saya menggunakan warna-warna yang cukup dapat membantu menerangkan kulit. Seperti warna-warna bedak, saya akan coba menampilkan kurang lebih 30 koleksi yang kita bikin khusus dalam kolaborasi ini. Dominic Dio, yeah. Ada yang kamu sampaikan buat good people? Ya, itu tadi dia adalah The New Era of Crystal Clear Beauty. Ya. Dapatkan kulit indah sebening kristal. Cie, sesar juga bisa kok. Yes. Alright.